Aduh, aku cinta mesin nih bro. Aku ingin membongkar dua mesin ini ya bro ya. Ini punya si Rahman. Rahman Putu Sibau, yang ini punya si Arul. Nih, punya si Arulnya. Yang akan dibongkar dua mesin sekaligus nih. Alhamdulillah borongannya. Moga-moga cepat naik haji. Oke bro, kita mulai satu persatu dulu bro ya. Untuk pembongkaran ini bro. Luar biasa nih punya si perakitan si Arul nih, beli harganya 5,5 juta, banyak perbaikan, beli kucing dalam karung. Ya lumayan juga nih bro, banyak punya si Arul nih yang mau diservis di Yamaha PCR. Mana ya bengkel aku nih. Luar biasa. Senjata yang paling ampuh untuk di untuk mekanik yang udah profesional ya. Biar lebih cepat nih bro, pembongkarannya bro, kita pakai. Oke teman-teman, untuk perakitan di mesin Yamaha PCR ini udah selesai dan saya ambil singkat aja untuk pengambilan gambarnya ya, yang udah melakukan pemasangan untuk di semua komponen di mesin Yamaha PCR ini, yang udah melakukan penggantian kampas FR dan memakai per semes, dan saya udah melakukan modifikasi membran juga ya untuk di motor Yamaha PCR ini, dengan memakai yang ori yang udah saya ganti dan memakai manifold yang udah di lem forting nih. Dan nanti saya akan lebih lanjut untuk menjelaskan untuk di mesin Yamaha PCR ini. Oke. Memasang tuh di membran yang udah di modifikasi sedikit ya, untuk biar isapan minyaknya lebih jos gitu, jos gandos bro. Ini risetan terbaru juga untuk di eksperimen di Yamaha PCR, cuman di bagian rangka bodinya ini masih agak abal-abal nih, lihat di sini rangka bodinya nih, ini masih abal-abal. Cuma saya untuk menjaga untuk di bagian mesinnya, untuk menjaga di bagian mesinnya harus berkualitas, harus dibuat jos gandos untuk di mesinnya nih. Nah, untuk kita pakai paken standar aja untuk pakennya ya, ini lumayan juga sih untuk modifikasi dan pakai manifold yang udah di forking, dan bloknya udah saya forking juga nih, tinggal pemasangan ya. Nanti akan saya jelaskan untuk ukurannya untuk di harian ini ya, agar motor ini sesuai permintaan teman kita si Arul ya, mau dibuat nyengat motornya. Penyengat, emangnya penyengat. Ya enggak ada lah penyengat. Kalau penyengat itu, kalau kena penyengat hewan itu sakit. Betul. Kalau kena penyengat motor ini panas kita. Panas kita dibuatnya. Jadi ya lumayanlah untuk cari riset-riset yang terbaru nih untuk di 2019.
sambil belajar, sambil cari resetan terbaru. Yang penting pada intinya udah pada menguasai semua apa yang perlu diperhatikan di untuk di bagian mesin yang harus dijaga ya. Eh salah, ini sambil ngomong sambil kelupa untuk ngelem di bagian manifoldnya nih. Ini di bagian magnet kita masih pakai standar aja nih untuk di bagian magnetnya, tidak ada perubahan untuk di bagian pinnya ya. Akan melanjutkan perakitan mesin, udah pemasangan naik mesin nih punya si Arul ya, yang akan di riset sedikit lah walaupun nggak seberapa ya. Udah pada nggak sabaran si Arul yang untuk di Yamaha PCR-nya nih. Bebek goreng, katanya bebek goreng. Dan kita lihat sama-sama udah ada di depan ya. Sorry sebelumnya saya mohon maaf ya untuk pengambilan gambar nggak semuanya untuk si motor Arul nih. Nah si Arulnya udah nggak sabaran tuh, udah pada tidur ya. Mana si Arulnya nih? Ya, siarulnya. Tuh, siarulnya. Udah pada naik ya mesinnya. Lumayan juga nih untuk si Arul nih mesinnya nih. Untuk di motor Yamaha PCR ini. Knalpotnya udah dibobok. Cuma dibuat terbaru juga untuk di bagian boboknya nih. Beda sama spek untuk di balap. Soalnya dibuat untuk dibuat harian nih. Jadi di sini udah melakukan porting sedikit lah untuk di harian ya, untuk buat eksperimen terbaru juga untuk di fordingan di lubang buangnya, tapi nggak bisa dilihat karena itu dulu nih. Ini rahasia sedikit, nanti setelah jadi untuk settingan ini boleh kita beberkan lah kalau mantap nanti, kalau mantul apa tuh, mantul rupa budak nih, sekali mantul rupa mantap betul katanya rupa singkatannya. Iya. Dan knalpotnya juga udah di bobok walaupun agak buncai ya, knalpot si Arul nih di bagian sini nih agak buncai nih, soal ada risetan sedikit, tidak tahu dari mekanik mana kemarin nih. Untung kena spesialisnya udah dibetulin nih untuk di knalpotnya ya. Head udah melakukan pemapasan sekitar 2,5 mili, tinggal pemasangan piston, ring piston yang di oversize 075. Mana piston ini? Paken udah siap, drag knalpot udah siap, untuk bagian lehernya aja yang baru nih. Kok seperti di bagian belakang nih baru nih, mantap, pasti mantul nih motor Arul nih untuk di suara knalpotnya nih. Knalpot tinggal pemasangan ring. Service. Jadi saya untuk melakukan pemasangan dan untuk menyiapkan gadget main jet yang akan saya pasang ya. Ini bagian nozzle harus bersih. Di sini untuk main jetnya saya pakai 140. Dan untuk di pilot jetnya saya
yang pakai 25. Untuk kilojenya 25. Dan untuk di bagian sudah terpasang semua, knalpot sudah terpasang dan sudah terkunci. Dan untuk di bagian head kita tentunya akan memakai vaken asli dan akan saya melakukan pengukuran memakai buret untuk di sikuis di kop ini yang kita sudah ada pengubahan. Dan saya akan melanjutkan untuk pengukuran sikuis yang sudah kita buat ya, untuk pemawasan di 2,5 mili dan untuk di bagian derajat kemiringan ini saya memakai 14 dan untuk lebarnya saya memakai 9 mili. Jadi perlu mau diukur dengan memakai alat buret ini ya. Sebelum melakukan pengukuran memakai alat buret, di sini saya menyediakan tutup ikan. Mana ikan? Oke, ini adalah ikannya yang akan saya buat untuk pengukuran. Saya jadi mengukur di bagian di kop aja. Sebelum memakai mika tebal sekitar 5 mili ini, jadi saya mengambil terlebih dulu akan diolesi ke bagian bibir. Tapi headnya biar untuk mencegah dia tidak terjadi kebocoran saat kita mengecek CC yang akan saya pakai ya. Kita mulai angka dari 0 ya. Kita paskan. Coba kita akan masuk ke cairan di sini. Untuk cairan yang sudah kita masukkan yaitu 11 cc ya teman-teman ya. 11 cc. Yang pas di bibir lubang ini, di bibir lubang bawah ini. Jadi lumayan juga tidak terlalu kepadatan nanti di harian ini. Tinggal kita buka, kita keluarkan dan baru kita melakukan pemasangan di bagian ke depan untuk di Yamaha Vizer. Jadi mau diapain nih motor ini? Mau berapa sih bang? Mau, maksudnya mau di servis? Nah, mau di servis. Ya, ya enak kan? Nah, jadi memang ini memang belum, enggak pernah di servis motor yang dapat. Ya, wajar. Nah, untuk motor ini banyak, harus melakukan servis lah. Ini motornya. Perlu memang bongkar mesin lah untuk motor ini. Iya.
saya tidak perlu nyoba lagi lah. Tidak perlu nyoba lagi. Tidak perlu nyoba lagi lah. Sudah nampak lah. Sudah nampak lah. Oke bro, kita akan coba yang motor sudah terpasang semua dan kita coba untuk menghidupkan nih. Ya motornya mau kondisi riot dulu nih, nggak bisa disiap ke bel. Itu sementara pakai knalpot, masih pakai punya abang belakang tuh. Jangan ada gebe-gebe, ini masih Ryan masih. Punya yang buat dibuat untuk racing biasa. Mas Denny jadi tukang hitung dulu nih. 310. Ya main barang ori belum semua nih. Iya, tinggal angka-angka terakhir. Jadi ini 4.444.000. Kita paskan 4.400 ya. 44. Ya begini Arul, untuk memperbaiki motor kok yang agak maksimal untuk anulah. Jangan bawa laju-laju loh, santai-santai loh.